Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pasukan cadangan Rusia atau personel yang dimobilisasi saat sedang mempraktikkan metode berperang di wilayah Stavropol. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_rusia pada Sabtu 5 November 2022. Instruktur mengajari personel yang dimobilisasi untuk melakukan penembakan langsung dengan berbagai jenis senjata, mengkonsolidasikan keterampilan mereka dalam mengubah posisi, serta menembak dari jarak dekat untuk mendukung unit yang bersahabat. Diketahui personel belajar untuk saling mendukung dalam operasi ofensif dan pertahanan bergerak, juga menembak dari berbagai posisi. Selain itu, para peserta juga berlatih untuk memberikan pertolongan pertama pada rekan yang terluka di medan perang. Rusia melaporkan secara total 330 pesawat Ukraina, 168 helikopter, 2.426 kendaraan udara tabur awak, 384 sistem rudal anti pesawat di elitnya sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 840 tentara Rusia di elitnya dalam 24 jam terakhir. Sebanyak 74.840 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-254. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!